sinergitas dari stakeholder yang ada, lembaga-lembaga desa, para pengusaha, alhamdulillah semakin tahun semakin terus terjalin baik dan terus meningkat. Karena anggaran-anggaran dari transferan pemerintah tidak mungkin bisa membangun 100% desa ini tanpa bantuan dari seluruh stakeholder terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa ini satu titik yang harus dibenahi. Selama 2 tahun dan berjalan di 4 tahun ini, alhamdulillah kontribusi dan partisipasi dari seluruh stakeholder itu terjadi dan terus meningkat membangun desa ini. Kita sudah mencoba untuk mendorong perkembangan BUMDes di Kabupaten Bogor ini dengan bermitra dengan pihak-pihak ketiga. Kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, ya, BJB, kemudian dengan akademisi, ya, seperti Universitas Indonesia, UNPAD dan IPB. Belitung Timur ini adalah daerah pesisir, Pak, karena Belitung Timur adalah merupakan sebuah kepulauan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Bogor ini, yang lebih terkenalnya Belitung adalah Laskar Pelanginya. Yang terkenal adalah Laskar Pelangi. Dulu tahun 2027 pernah booming film Laskar Pelangi mungkin, ya, kalau ya yang terkenal. Itu yang membuat Pulau Belitung menjadi booming bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga, Pak. Bayangkan. Ini ada contoh daripada Pak Kades ini, saya tanya, baru jabat tahun keempat, Pak. Tahun keempat. Tak kira sudah jadi Pak Desa 3 periode itu. Tadi diceritakan Desa Gunung Putri ini sebelumnya banyak tidurnya, katanya gitu. Tapi alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau yang sudah malang melintang di ibu kota, ternyata dibawa ke desa. Nah, ini program Gubernur Jawa Timur saat itu, sarjana masuk desa, bukan sarjana keluar dari desa mencari pekerjaan di kota. Nah, ini dibalik, Pak Kades dari kota masuk ke desa untuk memajukan desa. Akhirnya desa dapat berkembang seperti saat ini, baru 4 tahun. Kalau nanti 3 periode berarti masih kurang 14 tahun lagi masih. Mana BUMDes ini sudah wajib memiliki badan hukum agar BUMDes-BUMDes kita bisa melakukan semua kegiatan ekonomi secara leluasa. Sudah ada peraturan pemerintah sehingga kita bisa bersinergi dengan berbagai lembaga pemerintah dan ekonomi, dan juga bekerja sama dengan lembaga keuangan bisa melakukan investasi sehingga BUMDes-BUMDes sudah dapat melakukan semua kegiatan dalam sektor ekonomi. Membawa nama kecamatan juga Gunung Putri. Tentunya nama Gunung Putri ini ya sudah membooming secara nasional, dan alhamdulillah sudah banyak kunjungan-kunjungan dari provinsi.
industri lain yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini berkat inovasi dan kreativitas kepala desa dengan semangatnya berbudi pada masyarakat sehingga menciptakan inovasi yang bagaimana berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan di masyarakat. Dan mudah-mudahan inovasi ini tidak terhenti begitu saja dan akan ada inovasi-inovasi yang lain yang sekiranya akan lebih memajukan kembali dan lebih membumingkan kembali nama Gunung Putri ini. Hadir sekitar 70 orang dari para pimpinan ketua BPD se-Kabupaten Belitung Timur. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan tentang inovasi Desa Gunung Putri dan beberapa intinya dari kegiatan yang sudah diselenggarakan program-program dari BUMDES Maju Sejahtera dari Desa Gunung Putri. Produk Desa Gunung Putri yang unggulan adalah Ecoprint dan daur ulang sampah serta dari UMKM Desa Gunung Putri yang ditampilkan pada hari ini. Inovasi yang akan kita gelar sekarang dalam waktu dekat adalah launchingnya Desa Gunung Putri Desa Magot. Dan juga akan kita launching ketahanan pangan yang berbeda di antara ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Insya Allah setelah Hari Raya Idul Fitri lah kita akan launching. Ini merupakan juga inovasi desa. Dalam waktu dekat juga sudah ada pelatihan dari Badan Riset Nasional melalui Kementerian Pertanian, adanya pelatihan kompos, ini juga pemanfaatan eceng gondok yang ada di Desa Gunung Putri, sehingga ini merupakan sebuah terobosan baru pemanfaatan apa potensi desa yang tadinya yang dianggap sampah, dianggap menjadi penghalang yang alhamdulillah bisa punya nilai ekonomi ke depan dan ini akan kita jadikan semacam UMKM untuk dibentuk Gunung Putri harus memiliki satu pusat pembuatan kompos di Desa Gunung Putri. Mengikut dalam rombongan ini mau melihat tentang bagaimana Desa Gunung Putri ini ya. Karena kita lihat dari internet itu luar biasa, dari inovasi-inovasi termasuk dari saya dan ada perpustakaan yang digital luar biasa ini. Nah, kami berharap kami bisa minimal mencontoh daripada program-program yang ada di desa ini untuk kemajuan di desa kami. Ya, terkesan sekali lah untuk motivasi untuk kedepannya kami meniru terobosan inovasi-inovasi yang telah kami dapat di sini. Ditiru di tempat kami lah insya Allah. Kunjungan kerja ke Desa Gunung Putri di sini adalah salah satu punya kesan tersendiri. Kita dapat mengambil motivasi dari segala sesuatu yang ada di sini. Kita lihat perkembangannya. Nah, untuk itu kami akan mencoba gimana merealisasikan di daerah dan tempat kami. Kita akan coba dengan kemajuan Desa Gunung Putri. Ya insya Allah kami mungkin bisa meniru dan mengambil motivasi ke desa kami nanti. Sangat luar biasa program-program kerjanya yang sudah dicapai, juga dengan BUMDES-nya, paparannya yang sangat luar biasa, seluruh staf dan jajarannya sangat ramah melayani kami, di mana jajaran-jajaran tersebut bisa menjelaskan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa. Tentang kunjungan hari ini benar-benar spektakuler, luar biasa. Kami dari pendamping desa, khususnya Desa Gunung Putri, mengucapkan sukses selalu untuk Desa Gunung Putri. Gunung Putri mandiri terutama untuk BUMDES Mitra Maju Sejahtera. Mudah-mudahan BUMDES Mitra Maju Sejahtera semakin hari, semakin ke depan, semakin maju, semakin sukses dan semakin jaya dan bisa mengharumkan tidak hanya Desa Gunung Putri saja, tapi juga bisa mengharumkan khususnya di Kabupaten Bogor. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan kunjungan ya untuk kesekian kalinya ya. Sudah beberapa kali mendapatkan kunjungan untuk BUMDES Mitra Maju Sejahtera ini. Dan mudah-mudahan ini tidak terlena juga, tapi menjadi suatu acuan untuk lebih maju lagi dan bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Terutama untuk adanya unit-unit baru yang melibatkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Gunung Putri. Ya, alhamdulillah Desa Gunung Putri dapat kunjungan dari luar provinsi. Mudah-mudahan semakin meningkat perekonomian di Desa Gunung Putri khususnya dan Kabupaten Bogor. Saya ucapkan untuk Desa Gunung Putri,
maju terus dan BUMDES-nya juga semakin maju ke depan. Mudah-mudahan bukan hanya di Gunung Putri, tapi menjadi BUMDES termaju se-Kabupaten Bogor, bahkan mungkin secara nasional. Desa Gunung Putri, maju! Kabupaten Belitung Timur, maju!